tentang teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket. Kemudian setelah itu nanti Pak Guru akan menjelaskan sedikit sejarah permainan bola basket. Kemudian Pak Guru juga akan menunjukkan teknik-teknik dasarnya. Setelah itu Pak Guru juga akan menunjukkan sarana dan prasarananya. Pak Guru akan mulai dari sejarah singkatnya. Dahulu permainan basket ini diciptakan oleh seorang orang negro, keturunan negro ya, yang bernama Dr. James Naismith. Dia menciptakan permainan ini ketika dia guru di Kanada pada tahun 1891. Terinspirasi dari permainan yang diciptakan, maka tanggal 15 Desember 1891 Dr. James Naismith menciptakan permainan basket. Kita mulai dari teknik dasar permainan bola basket. Yang pertama yaitu dribbling ya. Posisi tubuh agak membungkuk, pandangan ke depan, kemudian kedua kaki agak dilebarkan, selebar bahu lebih sedikit. Kemudian tangannya diayun pelan-pelan, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri ya. Oke, sekarang kita mulai lagi dengan teknik passing. Yang pertama, teknik bounce pass atau teknik memantulkan bola kepada teman melalui pantulan lantai. Yang kedua, yaitu teknik chest pass atau memantulkan bola kepada teman setinggi dada. Yang ketiga, teknik overhead pass atau memantulkan bola kepada teman lebih tinggi arah kepala, di atas kepala ya gitu. Kemudian yang keempat, ada teknik baseball pass atau teknik melempar bola dengan satu tangan ke arah teman. Yang kelima, ada teknik behind back pass atau teknik memantulkan bola di belakang punggung. Oke, sekarang kita masuk cara menembak atau shooting menggunakan dua tangan dalam permainan bola basket. Yang pertama, berdiri tegak menghadap arah gerakan bola dengan sikap melangkah kaki lurus ke depan. Yang kedua, lutut agak ditekuk dan direndahkan. Yang ketiga, bola dipegang pada bagian samping bawah menggunakan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka. Yang keempat, pandangan ke arah sasaran atau ke arah ring ya. Yang kelima, dorong bola ke depan, atas, ke arah sasaran sampai lengan lurus dengan bantuan pinggul, tumit, dan lutut naik. Yang keenam, lepaskan bola dari telapak tangan di saat lengan lurus dan saat pelepasan bola dibantu dengan dorongan pergelangan tangan dan jari-jari. Yang ketujuh, bentuk arah bola yang benar adalah seperti parabola atau melengkung. Yang kedelapan, akhir gerakan lengan lurus, rileks ke depan, dan arah pandangan mengikuti gerakan bola. Inilah sarana-sarana bola basket. Oke, tadi sudah Pak Guru tunjukkan tentang teknik dasar dribbling, shooting, dan passing. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak kami semuanya sudah paham tentang sejarah bola basket, kemudian mengetahui teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket, dan juga apa saja sarana dan prasarana dalam permainan bola basket. Semoga apa yang saya tampilkan dalam pelajaran ini berguna bagi kita semua, terutama anak-anak kami semuanya yang masih muda-muda, sehingga nanti dalam permainan bola basket ada anak-anak kami bahkan di seluruh Indonesia ini yang menjadi bintang bola basket. Oke, Nakku, semoga semuanya dapat bermanfaat. Salam sehat, salam olahraga.